Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Kenapa jadi ada kamu di situ mikir lo? Enak aja lo di sini. Ada yang masuk angin, ada yang masuk angin. Udah. Bukan masuk angin, gatal. Udah. Kok bisa? Maaf, lagi dimandiin. Kenapa? Kayak nenteng kantong resep. Terus memanggil Edric enggak ada ngobrol-ngobrol sama enggak ada. Gini enggak? Edric ini ternyata pernah punya pengalaman enggak enak sama penonton. Cuma kita lihat artikelnya. Kan kalau orangnya nonton kan gak enak. Wow. Belum. Oh belum. Mana artikelnya? Mana? Ngomong bahasa Mandarin asal-asalan Edric Chandra pernah ditampar orang. Gua tahu nih cerita ini. Gua juga tahu. Jadi ceritanya, ini perlu diceritain gak? Ceritain dong. Kan ceritanya. Jadi ceritanya waktu Koko lagi nge-MC. Dulu nge-MC-nya sama Nikta Gina waktu itu. Dia pakai baju jengkelin. Kan temanya udah komedi ya menurut Koko ya. Terus Koko tiba-tiba pakai bahasa Mandarin tuh waktu itu. Jadi gitu. Jadi waktu itu Koko tuh ngomong pakai bahasa Mandarin tapi asal-asalan. Ya. Sesudah itu tiba-tiba datanglah orang itu ke belakang panggung. Siapa yang datang? Ada penonton datang. Ibu mau pipis. Eh belum Bu. Bapak. Oh, sorry. Bapak ya, deh, ya. Yang agak ke ibu-ibuan. Gini gue nonton, masalah. Dia udah tahu udah luar dalam ya. Terus datang tuh orangnya. Datang tuh penontonnya tuh. Datang tiba-tiba, heh, lo bisa bahasa Mandarin nggak? Kalau nggak bisa jangan ngomong asal-asalan. Langsung ditampar. Itulah kehebatan Brownies ya. Mungkin kan Koko udah lama nggak ketemu sama bapak itu kan. Sekarang kita hadirkan di Brownies ya. Oke, kita panggilkan bapak itu. Udah takut. Lu sembarangan. Panik gak? Panik. Panik gak? Orang dia ngomongnya begini-begini. Lu kalau udah gak bisa ngomong mana. Kan kalau orangnya datang, serem ya. Stres.